Baseball fans, balik dengan Rocky Padila. Kita kembali lagi ke segmen Next in Line. Dan hari ini kita membahas tentang salah satu pemain dari SMA Methodist 2 Palembang, yaitu Albert Richard. Seperti kalian lihat tadi di highlightnya, wah gila dia poinnya banyak banget sih mainnya di semifinal DBL Palembang. Yes, dia selesai dengan 30 poin, 6 rebound, dan juga 8 steals. 8 steals, wah itu banyak banget sih menurut gua. Dan dia pun berhasil membantu timnya, yaitu SMA Methodist 2 Palembang, untuk mengalahkan SMA Negeri 6 Palembang dengan skor 63-45 kemarin ini. Kalau gue lihat dari datanya DBL itu, dia umurnya 17 tahun dan tingginya sekitar 180 cm. Kalau dilihat juga dari permainannya, mungkin mainnya wing kali ya, main posisinya yaitu shooting guard ataupun juga small forward. Gue tinggal penasaran aja nih, dia kelas 11 atau kelas 12? Kalau yang punya informasi lebih, kalian boleh tulis di comment section di bawah. Thank you so much. Dan pertanyaannya satu lagi adalah, apakah dia pemain SMA paling jago di Palembang? Wow, ada yang lebih jago juga boleh tuh tulis di comment section di bawah nantinya. Tapi main juga Dimas kayak mention, dia kayak pernah menang MVP ya kalau nggak salah. Itu kenapa Dimas juga beberapa kali bilang bahwa dia udah punya pengalaman nih bertanding di DBL. Itu kenapa kemarin di lapangan pun kelihatan dia lebih tenang dan tahu dia harus ngapain aja. Jadi kalau dia memang mantan MVP sih luar biasa juga sih. Dan ada satu momen kemarin yang menarik banget, dan kalian juga lihat tadi di highlightsnya, dimana dia crossover lawannya, lalu dia masukin poin, dan dia malu-malu untuk selebrasi. Dia mau rock the baby kayak Russell Westbrook gitu, tapi malu-malu. Gak apa-apa kok Albert, kalau lagi main basket itu have fun aja, selebrasi kayak apapun gak apa-apa, asalkan jangan meledeknya parah-parah banget. So gue seneng banget sebenarnya, dia tadi harusnya cuek aja lah, rock the baby. Dan mungkin memang dia pemain favoritnya mungkin Russell Westbrook kali. Kalau gue lihat dari cara mainnya pun lumayan mirip nih, dimana dia gak settle untuk banyak 3-point shot. Dan itu gue suka banget, karena gue pengen lihat memang mentality-nya anak-anak sekarang itu, kalau bisa di-drive aja lah, dan ditanjak. Dan itu kalau gue lihat memang kemarin itu Albert tahu nih celah-celah untuk defense lawannya. Itu kenapa dia banyak sekali melakukan drive, dan akhirnya mendapatkan lumayan banyak layup juga ya. Jadi Albert kalau gue lihat juga di highlight-nya kemarin itu benar-benar complete ya, kayaknya lumayan all around. Dia bisa defense, dia bisa offense, dia bisa rebound juga. Jadi ini sangat menguntungkan sekali untuk timnya dia. Dan mid-range-nya juga not bad. Beberapa kali dia melakukan jump stop lalu langsung ditembak juga dari mid-range. Jadi anaknya lumayan apa ya, insting dan juga feel for the game-nya juga bagus itu. Jadi kenapa gue suka banget tadi pas gue lihat highlight-nya, dan gue pas lihat juga, wah 30 poin nih harus dibikinin next in line, nggak boleh enggak. Mungkin nanti tinggal gemukin badan aja kali ya untuk Albert. Albert pasti kurus banget sekarang ini. Tapi nanti kalau gue bilang kalau dia udah lebih jadi lagi badan sih, dia punya potensi nih untuk bisa bersinar nantinya di Liga Mahasiswa juga. Jadi semoga hari ini Albert akan bermain di final juga. Semoga dia akan bermain bagus. Jadi good luck untuk Albert dan juga timnya, dimana mereka akan menghadapi SMA Negeri 1 Palembang. Semoga ada yang cetak 30 poin lagi nih, agar nanti bisa di feature lagi di next in line. Dan temennya Albert juga not bad loh, namanya Nikola Saputra. Ini dia tajam juga, dan juga 3 poinnya oke. Dia mencetak 19 poin kemarin ini untuk sekolahnya. Dan apakah duet Nicholas dan juga Albert ini yang paling jago nih di Palembang nih? Wih, kasih tahu gue nih, karena gue seneng banget sih ngeliat bakat-bakat di Palembang ini. Ternyata memang gue nonton tadi bawa pertamanya, gue lihat kedua tim ada juga yang lawannya juga tinggi ya, Mahathir kalau namanya 191 cm. Jadi Palembang jangan-jangan banyak juga ya produce pemain basket. Gue tahu Neno ya kayak dari sana. Siapa lagi? Gue cuma tahu Neno doang nih dari Palembang. Tapi gue yakin ada beberapa nama lainnya juga yang berasal dari Palembang. Jadi gue akan coba keep an eye tonight. Siapa tahu kita bisa menemukan talenta-talenta bagus lainnya lagi. Dan gue penasaran nih kira-kira tahun ini siapa yang akan juara di DBL Palembang. Dan kira-kira siapa yang akan jadi MVP dan top scorernya. Nah, yang top scorer semoga di atas 20 poin. Kalau di atas 20 poin, pasti besok gue akan feature lagi di next in line. Karena gue tahu udah banyak banget yang nanyain gue, kak kapan nih ada next in line lagi. Gue agak susah kalau nggak ada game-game seperti ini. Kadang-kadang gue nggak tahu kan siapa yang mainnya lagi bagus, siapa yang lagi berkembang, siapa yang kira-kira kedepannya berpotensi untuk menjadi pemain yang bagus di masa depan untuk basket Indonesia. Jadi gue harus nunggu-nunggu game seperti ini. Jadi shout out juga untuk DBL. Thank you banget mereka sudah menjalankan juga kompetisinya, udah di Mataram dengan aman. Sekarang semoga juga lancar-lancar di Palembang, semoga semuanya juga aman saja. Gua harapkan abis ini juga ada kota-kota berikutnya yang mereka akan datangin juga untuk menjalankan DBL, agar kita semua bisa terus stay up to date nih dengan pemain-pemain SMA yang terbaik tahun ini di Indonesia, agar gue juga bisa feature mereka nantinya di next in line. So once again, shout out untuk DBL Indonesia. Thank you so much, and thank you so much juga untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, and jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian. Dan kalau kalian punya rekomendasi pemain lain yang mungkin gue harus tonton ataupun gue harus lihat, kalian juga boleh tulis dan juga rekomendasikan gue di comment section di bawah. So once again, thank you so much guys for watching, and I'll see you guys later. Peace.